Alhamdulillah Pak, setiap saya berdakwah, saya selalu menggunakan baju kebesaran saya. Bukan karena saya ingin dipuji, tidak. Tapi seakan-akan baju kebesaran saya ini ingin berteriak bahwa dari 430 ribu polisi, masih banyak Pak polisi-polisi yang baik. Olehnya itu, pada kesempatan ini, di mimbar ini, di hari Jumat yang berkah ini, saya berpesan kepada seluruh elemen pemerintah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya kepada seluruh polisi di negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Baru, saya berpesan, kuntum khairal ummat, jadilah pemerintah terbaik, jadilah polisi terbaik, jadilah pegawai terbaik. Ingat Pak, kalian terbaik bukan karena pangkatmu, kalian terbaik bukan karena seragammu, kalian terbaik bukan karena jabatanmu. Terus kapan kita menjadi terbaik? Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kau mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Olehnya itu, yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya seragam, pakailah untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Karena ketika pangkatmu, jabatanmu, seragammu kau pakai untuk beramal ma'ruf nahi munkar, faulaika humul muflihun, maka kamulah orang-orang yang beruntung. Karena orang yang rugi Pak, pernah hidup, pernah berpangkat, pernah memiliki jabatan, pernah berseragam, tapi tak pernah digunakan di jalan Allah, tapi justru menzalimi rakyatnya, maka tidak ada bedanya ia dengan Karun, dengan Namrud, dengan Fir'aun laknatullah, yang hanya akan menjadi sampah dunia, yang kelak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatillah tukarribu minallahi wa hiya baliyah. Setiap nikmat, harta, pangkat, jabatan, seragam, ketika tak mampu mendekatkan kepada Allah, tak mampu mengingatkan kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi malapetaka buat kita.